Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel. Jadi siapa yang baru ke channel aku ni, selamat datang. Nama aku Faris dan aku buat vape related reviews. Before aku nak start, aku nak pesan dahulu, siapa yang ada 18 tu please skip this video. Video ni bukan untuk korang. Dan siapa yang tak merokok tu, aku tak sarankan korang start vape, sebab ini adalah alternatif untuk smokers kat luar sana. Alright, untuk review pada hari ini, kita lari sikit daripada pod. Kita ada mod untuk di-review, iaitu from Lost Vape, dan dengan device terbaru diorang, iaitu Lost Vape Centaurus 250C. Alright, jadi siapa yang tak kenal lagi Lost Vape, aku rasa ramai dah kot kenal kan? Sebab sebelum pod lagi, memang diorang dah ada dalam market. Diorang keluarkan mod yang boleh dikatakan high-end punya mod lah, daripada segi dia punya build quality, dia punya material yang digunakan untuk mod dia kan. Dan diorang pernah keluarkan satu pod, iaitu Lost Vape Orion. Aku rasa pod yang famous sebab dia adalah first pod yang menggunakan DNA punya chipset. Lepas tu sekarang pun Lost Vape Orion pun still ada dalam market juga. Tapi diorang dah back in the mod punya game. Yes, dengan device terbaru iaitu Centaurus ni. Dan mod ni sebenarnya kan, dulu Lost Vape pernah keluarkan satu device nama Paranormal tau. Jadi Paranormal tu aku rasa diorang dah tukar nama, jadikan Centaurus ni. Sebab S dekat kotak dia pun, kalau korang buka, first dia tulis Legendary Reborn. Jadi Legendary apa? Mungkin Paranormal dia tu dia declare as Legendary punya mod. Ramai juga orang yang guna Paranormal tu. Ha, jadi dia revamp balik semua benda, material, dia punya design apa semua, sikit-sikit dia tweak-tweak, dia keluarkan The Centaurus 250C. Jadi apa pendapat aku tentang mod ni? Yang itu aku nak show dalam review pada hari ni. Jadi tanpa buang masa, kita pergi ke close up dulu. Okay guys, jadi Lost Vape Centaurus akan datang dalam kotak macam ni. Dia punya packaging very premium. Aku suka dengan dia punya packaging. Kat depan ni ada Centaurus punya logo, iaitu logo untuk mod ni. Dan ada tulis Centaurus DNA 250C, iaitu device ni dia compatible dengan temperature control. Belah sini pula ada social media diorang, website diorang, give them a follow nak tahu latest update. Belah tepi ni, ha, tempat korang nak tarik, nak keluarkan device kejap lagi. Belakang ni ada tulis Lost Vape, very simple packaging, very premium looking packaging. Just slide saja untuk korang pergi ke dalam kotak. Dia ada satu kertas ni akan tulis Legendary Reborn. Jadi kat dalam kotak korang akan dapat satu Lost Vape Centaurus device, dan korang akan dapat satu kotak tulis accessory kit ni. Kat dalam ni simple je. Ha, korang akan jumpa korang punya USB on the go punya cable, micro USB punya cable. Last but not least, satu user manual. User manual dia ni sangat kecil, aku letak atas tapak tangan aku. Memang kecil je dia punya user manual ni. Alright, so kita kemas kejap, kita akan pergi kepada dia punya device. Alright, so sebelum kita masukkan bateri, kita pergi kepada appearance untuk device ni dahulu. Appearance dia bagi aku very nice. Dia punya carbon fiber panel ni, lepas tu dia ada leather panel pula dekat belakang ni. Nampak classy dengan colour hitam yang aku dapat ni. Memang tune bagi aku. Alright, so dekat sebelah sini ada tulis Lost Vape, ada carbon fiber punya panel, ada leather panel. Lepas tu kat belakang ni pula juga tulis Lost Vape, ada panel dia lagi. Dan belah bawah tulis Design and Manufactured by Lost Vape. Dan ada battery ventilation hole. Kat sini adalah tempat untuk korang buka dia punya bateri kejap lagi. Kat atas adalah 510 connector dia, ada tulis Centaurus dengan logo dia. Belah depan pula ada satu fire button dan juga on and off button. Ada screen yang kecil je, tak adalah kecil, dia 0.96 inch punya screen. Lepas tu kita ada 3 button. Yang button atas ni adalah up, button bawah adalah down, tengah adalah select untuk korang pilih nanti. Lepas tu kat bawah ada satu micro USB port untuk korang charge device ni dan juga korang update device ni. Yes, device dia adalah upgradable, dia punya firmware tu korang boleh upgrade. Sebab korang tahu DNA punya chipset normally akan boleh upgrade untuk kesenangan user nanti. Mana tahu diorang ada update, ada bugs ke apa, korang boleh update benda tu. Alright, now kita pergi ke dalam bateri dia punya panel pula untuk masukkan bateri. So just tarik, dia akan terkeluar. Dan kat dalam tu ada tulis sebenarnya positif dan negatif. Belah kiri adalah positif, belah kanan adalah negatif. Jom kita masukkan bateri. Dan just tutup. So basically bila korang dah masukkan bateri tu, sebenarnya dia dah on dah. Korang tak perlu nak 5 kali klik untuk on. Korang just 5 kali klik ni untuk unlock. Ini adalah dia punya menu screen. Lepas tu kat atas tu ada tulis berapa resistant, ada battery bar, ada percentage untuk battery juga, ada pukul berapa sekarang ni. Lepas tu ada tarikh, korang boleh set benda tu kat dalam setting sekejap lagi. Bawah tu ada tulis Evolve. Yes, this device is powered by DNA 250C by Evolve. Okay, so 5 kali klik untuk unlock. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so korang akan pergi ke setting ni pula. So basically dia ada few modes yang aku akan tunjukkan. Korang tekan select button ni. So kalau korang pergi tekan select dekat replay ni, korang boleh tukar. Kita ada replay mode, kita ada watts, kita ada watt boost, kita ada nickel, kita ada titanium, SS316, SS430 dan juga kantal. Alright, so apa mode-mode ni? Replay ni basically dia macam function dekat Orion. Yes, korang boleh repeat the same puff, favorite puff korang. So dia akan replay that puff untuk bagi the best flavor, the best warmness yang korang dah pilih dah. Tapi replay ni dia compatible dengan temperature control punya wire sahaja, sebab dia akan imitate the same temperature untuk give korang the best flavor, the best cloud dan juga the best feeling yang korang dah save dah kat replay mode tu.
Lepas tu kita ada mode watts pula, watts normal sahaja. Lepas tu kita ada watt boost. Watt boost ni basically untuk korang dapat punch yang lagi tinggi sikit. Maksudnya dia akan fire tinggi, lepas tu dia akan fire ke rendah. Dia akan ada graph dekat situ untuk firing dia tu. Dan watt boost ni juga ikut jenis coil yang korang guna juga. Temperature control punya coil tak boleh gunakan watt boost. Lepas tu kita ada nickel untuk temperature control. Jadi benda ni biasa saja. Lepas tu kita ada titanium untuk temperature control juga. SS316, SS430 dan juga kantal punya mode. So basically tadi temperature control tu diikut jenis wire apa yang korang guna. Make sure korang guna wire yang betul dengan mode yang betul. Okay, now kita pergi kepada dia punya setting pula. So bila korang dah pilih mode apa yang korang nak, tekan dekat dia punya select. Kita boleh select lain pula untuk korang adjust watt. Let's say kita pergi kepada watts kan. Korang tekan select dan korang boleh adjust korang punya watt. Next kita pergi kepada setting, tengok apa yang ada dekat dalam setting. Kita ada atomizer setting, basically yang ini. Sekejap aku akan dekatkan screen lagi. Sorry tadi macam jauh kan. Okay, so bila kat sini korang boleh setting awal-awal dekat dalam menu ni. Maksudnya kalau korang tak nak pergi ke screen besar tadi, korang boleh adjust dah dekat sini. Korang punya preference, maksudnya kat sini temperature korang boleh control berapa kalau korang masukkan nickel punya wire. So korang boleh adjust semua benda. So let's say kita pakai watts, kita boleh adjust juga punch ni tau. Punch ni basically ini adalah boost mode tadi tu. So kalau korang pergi ke boost mode, dia akan dah automatically dekat 8 tau. Ha, maksudnya dia dah boost dekat situ. Maksudnya dia dah ada setting yang dia akan adjust. Dan benda tu sebenarnya korang boleh adjust dekat e-scribe. Yes, macam Lost Wave Orion juga korang boleh adjust semua benda tu dekat e-scribe. Benda ni memang fully compatible dengan e-scribe punya application. Korang boleh gunakan dan dia ada manual yang lain untuk korang pakai dekat e-scribe tu. So basically kat sini yang korang boleh adjust lah apa setting yang korang nak untuk jenis wire yang korang gunakan. Alright, so kita pergi ke back. Silap ni. So kita ada puff info. Puff info ni dia bagi tahulah berapa korang puff, dia punya graph semua tu, tapi kita tak ada gunakan lagi. So benda tu tak ada accurate lagi. Benda ni aku rasa dia keluar sebab masa diorang test device ni dekat kilang dahulu. Tu kita ada diagnostic. Dia akan beritahu version apa, bateri, board, USB, berapa volt korang charge, apa semua power yang korang tengah gunakan dan semua information ni lah. Lepas tu kita ada sistem. Sistem pula dia ada beritahu juga about, iaitu berapa puff korang dah guna, revision ke berapa ni, iaitu dia punya firmware, dia ada serial number. Lepas tu kita pergi back. Dan korang boleh adjust korang punya brightness dekat sini. Brightness dia, fully brightness ni pun dah terang dah. Korang boleh nampak dengan jelas even bawah matahari ataupun lampu yang terang. Lepas tu kita ada time, korang boleh adjust. Kita ada date, ada unit kalau korang nak Fahrenheit ataupun Celsius. So kita pergi back. So macam tu sahaja korang nak navigate dia punya chipset ni. Aku boleh kata yang chipset dia simple, senang nak guna. Tapi apa function yang dia bagi ni mostly untuk advanced user kat luar sana. Sebab macam aku cakap, aku sendiri pun gunakan normal mode sahaja. Jadi sekarang jom kita pergi atas dan aku akan ceritakan lebih lanjut lagi tentang The Lost Wave Centaurus. Okay guys, back on FaceTime. Jadi close up tadi tu aku dah brief sikit dah macam mana korang nak guna device ni. Lepas tu korang dah nampak dah apa yang datang dalam kotak. So basically dalam kotak dia very simple. Tak adalah dapat spare o-ring ke apa kan. Sebab device ni dia tak datang dengan tank. Dia hanya mod sahaja. So apa yang dapat dalam kotak tu very simple, very straightforward. Alright, now kita pergi kepada dia punya build quality and design dahulu. Macam biasa, build quality dia apa yang aku boleh kata? Superb build quality. Memang bila pegang tu terasa satu produk yang mahal korang pegang kat tangan kan. Dan aku boleh kata yang agak high end lah daripada segi dia punya material yang digunakan untuk device ni. Dan dengan design yang aku dapat ni, aku dapat dengan carbon fiber panel. Dan apa yang diberitahu kepada aku, carbon fiber panel yang real. Maksudnya bukanlah design saja semata-mata, tapi real carbon fiber panel yang dia bagi, yang dia letak dekat dia punya device ni. Daripada segi dia punya form factor pula, of course dia big and bulky standard mod lah. Plus device ni dia dual battery, so benda tu tambah lagi faktor besar dia tu. Apapun bila pegang kat tangan tu, feeling dia tu okey bagi aku, ergonomik saja. Lagi-lagi dengan panel leather yang dia bagi kat belakang tu, bila korang pegang tu kan, rasa selesa saja, tak adalah rasa macam tak bestnya pegang feeling dia tu kan. Tidak, aku boleh kata yang dia still ergonomik in hand. Daripada segi dia punya bulky tu, of course lah, it is what it is. It is a mod, bukan pot pun. So dia memang meant to be besar-besar macam ni lah. Daripada segi dia punya design lah, aesthetic, bagi aku cantik lah. Dia ada that classy look sikit dengan modern punya looking dengan carbon fiber panel ni. Lepas tu leather panel dia pun nampak berkualiti device ni. Dia punya aesthetic tu cantik, aku minat. Dan dia punya panel pula, mesti korang tertanyakan variation apa yang dia offer. Actually banyak variation yang dia offer. Dan dia ada satu lineup tu, which is Stepwood punya lineup. Dia ada limited units. Dia ada kosong hingga 7777. Yes, dia siap ada serial number lagi kalau korang dapatkan yang dia punya Stepwood series tu. Dan harga untuk carbon fiber panel punya series ni dengan Stepwood tu, harga dia akan berlainan sikit. Dan untuk design-design yang lain tu, aku akan paparkan gambar untuk korang refer.
Okey, jadi dari segi dia punya build quality, dia punya design mantap, aku boleh bagi a solid A, aku suka daripada segi tu. Macam mana performance dia pula? Ha, jadi device ni bernadikan DNA Evolve punya chipset 250. Jadi DNA punya chipset kan, aku tak payah cerita banyak lah. Aku rasa ramai viewers yang dah tahu. Kalau aku sendiri pun, personally aku suka DNA punya chipset compared to Yihi. Sorry Yihi fans kat luar sana. Sebab bagi akulah, kalau pakai DNA ni kan, firing dia lebih smooth, lebih stable lagi compared to Yihi punya chipset. Dia tak ada overfire ke, lepas tu dia punya firmware pun upgradable, korang boleh set kat e-scribe semua tu. Jadi aku puas hati dengan DNA chipset yang digunakan dalam device ni. Dan dengan device ni juga, dia ada temperature control. Ha, daripada awal dulu dah sebenarnya ada temperature control. Dan awal-awal temperature control dulu aku try, aku sebenarnya kurang minat sikit. So aku more old school punya guy lah. Aku lebih kepada pakai kantal, pakai nichrome, ha, benda-benda yang senang saja. Macam temperature control tu aku pernah try dig in into that, aku tak minat sangat lah. Melecehkan sikit kalau korang nak setting tu. So daripada segi mode yang dia bagi tu, ada temperature control. Siapa yang guna benda tu, korang boleh go ahead untuk advanced user. Bagus benda tu, dia ada dalam DNA punya chipset ni. Tapi kalau aku, aku pakai kantal je. So dia ada option watt boost. So watt boost tu aku akan vape kejap lagi. Aku akan cerita sikit experience aku menggunakan watt boost tu. Then of course dia ada watt, dan dia ada juga replay mode. Jadi replay mode ni, kalau siapa yang pernah pakai Lost Vape Orion, mesti korang ingat kan. Basically replay mode ni kan, dia akan imitate the same puff. Korang boleh save the last puff yang korang suka. Korang rasa macam bila vape kan, puff ni best lah, korang boleh save previous puff tu dan akan repeat puff yang sama. Dia basically akan replay the temperature yang korang fire sebelum tu. Dan replay mode ni, take note that dia hanya supported coil sahaja yang korang boleh gunakan. Let's say kalau korang pakai kantal, replay mode tu tak ada function pun. Kalau korang pakai kantal straight away, korang boleh pakai watt boost ataupun watt mode saja. So apa function watt boost tu? Jadi tempoh masa, jom kita vape dulu. Aku menggunakan tank from Vaporeso dan watt yang aku set adalah 70 watt. Aku pakai watt boost, jadi jom kita vape. Anyway, coil yang aku gunakan adalah coil 0.15 ohm. Sorry, aku lupa nak bagi tahu. Watt boost ni apa yang dia buat sebenarnya? Basically aku set watt aku dekat 70 watt kan. Tapi bila korang dalam watt boost ni, dia akan fire a little bit high bila start tu. Let's say dia akan fire at 75 watt dan dia akan slowly gradually dia akan turun kepada 70 watt yang korang set. So awal-awal tu korang akan dapat ramp up time yang faster. Lepas tu korang akan dapat lagi banyak cloud production, flavoring yang lagi boosted sikit. Sebab apa? Ha, dia ada watt boost tu. Now aku akan pergi kepada normal watt punya setting. Jadi jom kita vape. Okay, so bila korang pakai watt punya mode ni, bagi aku dia punya perbezaan tu tak ketara sangat. Tapi still lah, korang boleh dapat rasa bila ramp up time tu, awal-awal tu bila korang pakai watt boost tu kan, dia akan lagi laju dia punya ramp up time tu. Flavoring dia lagi power sikit. Lepas tu vapor production pun akan lagi banyak sikit compared to korang pakai watt. Sebab apa? Macam aku cerita tadi, watt boost tu dia akan boost up sedikit. Okay, untuk replay mode pula, dengan tank yang gunakan ni, dengan coil head yang gunakan ni, dia tak support replay mode. Sebab apa? Bila korang pakai replay mode tu kan, dia akan keluar option save tau. Ha, tapi bila aku pakai, memang tak ada lah sebab dia tak support coil tersebut. So kalau korang nak pakai replay mode, macam aku cakap tadi, ada certain supported coil yang korang boleh gunakan. Dan coil yang dia support normally adalah coil yang boleh support juga temperature control. Okay, next kita nak cakap pasal user interface pula. Jadi user interface yang datang dengan DNA 250C ni basically basic Evolve DNA punya user interface saja. Apa yang dia datang pun, wattage, setting apa benda semua tu pun basic from factory. Tapi korang boleh customize benda tu dekat e-scribe. Jadi e-scribe tu apa? Siapa yang pernah pakai produk from Lost Vape seperti Orion, korang mesti tahu e-scribe tu adalah satu software yang korang boleh download kat komputer. Korang cucuk device ni, korang boleh upgrade dia punya firmware kalau ada upgrade firmware punya update. Lepas tu korang boleh setting dia punya wattage curve. Lepas tu korang boleh tukar theme dia dan macam-macam lagi benda. Tapi benda tu korang kena set dekat komputer lah. Dan benda tu bagi aku, untuk advanced user yang betul really nak look into deep dengan device ni, korang boleh download benda tu. Siapa yang casual user, contohnya macam aku sendiri pun, aku rasa aku pakai je apa yang datang dengan factory punya setting. So factory punya setting pun dah memadai dah daripada segi dia punya performance tu. Alright, next kita cakap sikit pasal dia punya USB on the go. Jadi kat dalam kotak tadi korang nampak ada USB on the go punya kabel ni kan. Device ni apa benda sebenarnya? Basically korang boleh reverse charge. Korang boleh jadikan device ni power bank. Yes, korang boleh charge phone korang ke ataupun any device yang support power bank punya charging. So korang just masukkan benda ni. Dan korang masukkanlah apa-apa kabel yang korang nak charge tu. Like, so korang nak masuk kabel phone korang ke, korang boleh charge korang punya phone gunakan adapter ni. Jadi itulah satu function yang bagus juga di include dengan DNA 250C ni. Tapi itulah, port yang dia bagi adalah micro USB punya port. Sebab sekarang ni korang tahulah, sekarang ni orang dah banyak pakai USB Type-C kan. Tapi benda tu bukan salah Lost Vape ke, bukan Lost Vape yang tak nak upgrade. Benda tu dia datang sekali dengan board dia. Maksudnya Evolve yang still pakai micro USB, bukan Lost Vape. Aku rasa if it's up to Lost Vape, maybe diorang akan nak upgrade kan ke USB Type-C. Sebab sekarang ni USB Type-C dia lebih general, lebih ramai pakai. Sebab phone pun sekarang dah banyak yang menggunakan USB Type-C.
Okay, jadi itulah serba sedikit tentang device ni. Seperti close up tadi korang dah nampak dah a little bit tutorial, aku dah ajar korang macam mana nak pakai. Dan siapa yang nak look into this lebih deeper lagi, ha, korang boleh download dia punya e-scribe, korang boleh custom setting dekat situ, tukar theme dia dan sebagainya. Daripada segi dia punya device ni itself, build quality dia semua aku suka, a high end mod. Tapi itulah daripada segi dia punya device ni kan, satu je benda yang aku nak macam sakit mata sikit kan. Aku kalau pakai device, aku suka device yang flush tau, tank dengan mod dia. Dan dia boleh fit up to 26mm punya diameter tank. Tapi korang-korang nampak, dia macam ada timbul sedikit dekat dia punya 510 tu. Yes, dia raisekan sikit dia punya 510 tu. Sebenarnya untuk jaga device ni, dia tak naklah device ni calar kan. Tapi for some people macam aku, kalau pandang tu kan, alah sakit mata. Tapi it is what it is. Itu jelah satu mungkin a little bit of benda yang sakit mata yang subjektif yang aku nak cerita dengan korang. So overall, pendapat aku tentang the Lost Weight Centaurus ni, mod ni performs very well daripada segi dia punya chipset, tak menghampakan DNA yang dia pakai. Lepas tu daripada segi dia punya build quality, design macam aku cerita tadi, aku suka daripada segi tu. Cuma 510 yang dia raise sikit ni macam sakit mata sikit lah. Tapi benda tu bagi aku sangat minor lah, dan benda tu subjektif. Daripada segi dia punya build quality memang top notch, ha, daripada segi dia punya design pun cantik, dan korang boleh dapatkan limited design yang menggunakan step wood punya panel. So daripada segi harga pula macam mana? Jadi macam aku cakap awal tadi kan, device ni macam high end sikit. Bila aku look up, harga dia dalam $170 macam tu. Itu untuk yang basic punya unit tau, belum lagi yang limited series dia. So harga dia kat situ a little bit on the high end punya side. Tapi aku rasa kalau siapa yang dah minat tu kan, mesti korang terasa juga nak ambil device ni. Jadi aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Aku harap video ni menjawab persoalan korang, macam mana the performance of the Lost Weight Centaurus mod. Dan aku harap video ni membantu juga untuk korang decide adakah device ni yang korang cari. Jadi siapa yang on YouTube, jangan lupa untuk subscribe for more vape reviews, dan jangan lupa untuk follow aku on Facebook and Instagram for more updates and giveaways. Jadi kita jumpa di next video. Thank you so much for watching. Bye bye.